Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitbit Bani hadir lagi. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat, dan tetap kuat ya. Nah, di video kali ini kita akan unboxing sebuah alat yang bisa membantu teman-teman untuk membuat kelincinya lebih fresh, lebih segar ya. Apa? Nanti kita akan unboxing alat tersebut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Fitbit Band. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan unboxing paket yang baru datang ya. Nah, ini dia. Kita akan lihat isinya apa ya. Teman-teman masih penasaran kan? Kita buka aja ya. Dia mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, masih penasaran, kita buka langsung ya. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah salah satu alat untuk grooming kelinci di kandang ya. Untuk apa? Untuk mencukur bulu-bulu kelinci seperti anggora ya. Kita lihat isinya apa saja. Teman-teman, ini dia seperangkat alat untuk grooming kelinci kita di kandang ya. Buku panduan 1 unit. Ini adalah aksesoris untuk nanti di sini ya. Ada berbagai ukuran. Ada sisir, ada gunting, ada sikat mini, dan juga pelumasnya ya. Nanti kita akan gunakan alat cukur ini untuk memotong bulu kelinci anggora kita di kandang ya.
Nah ini teman-teman, kita sudah colokan ke listrik ya, kita tes. Ini adalah pisaunya ya. Jadi teman-teman bisa memakai beberapa alat ini sebagai pelindung daripada pisaunya ini ya. Seperti ini. Pemasangannya seperti ini. Jadi dibukanya di sini. Nah, sebagai langkah awal si pisaunya di kita kasih minyak dulu teman-teman. Perlu diinformasikan ke teman-teman semua kalau mesin ini tidak tahan air ya. Jadi teman-teman harus menghindari mesin ini dari air ya. Nah itu dia teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman untuk nanti grooming kelinci. Nah itu tadi teman-teman, kita udah kasih tahu mengenai mesin atau alat cukur untuk membuat kelinci di kandang teman-teman menjadi lebih fresh ya. Gunakan alat cukur sebagai grooming ya. Jadi teman-teman bisa melakukan grooming di kandang teman-teman sendiri ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Nantikan foto-foto dan video terbaru lainnya dari Fitbit Bunny. Terima kasih. Assalamualaikum.